Putri. Hai, udah selesai Ibu. Belajar hidroponiknya udah, dengan Mbak Dina. Udah belajar sama Mbak Dina. Sekarang iya. Saya lagi lihat bapak-bapaknya ini packing. Oh iya iya. Oh. Terus? Saya tadi waktu ngobrol-ngobrol sama Mbak Dina nih, penasaran gitu. Saya pengen tahu ya, kebun hidroponik seluas ini tuh pasti kan omsetnya banyak. Apalagi tadi Mbak Dina juga bilang katanya udah masuk ke 4 retail. Iya, betul. Itu kira-kira saya pengen tahu nih Bu, omset sebulannya itu berapa sih Bu? Iya. Selama ini itu plus minusnya sekitar 30. 30? Iya. Oh, keren kali ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Itu 30 itu, dan kira-kira untuk menghadapi persaingan bisnisnya bagaimana, Bu? Untuk menghadap persaingan bisnis kita tetap apa namanya? Berinovasi dengan cara ya satu menambah item jenis sayurannya. Iya, terus promonya juga kita gencarkan lagi dengan mungkin melewati Facebook, melewati IG dan segala macam gitu. Jadi media sosial mudah untuk memberikan promosi adalah sekarang media sosial. Iya, gitu ya. Betul. Jadi pemirsa, kalau misalnya pemirsa yang ada di Banyumas ini pengen beli sayuran hidroponik tapi misalnya pengen langsung nih ke kebunnya gitu, boleh kan ya Bu ya? Oh, boleh jadi, banget, boleh. Di desa mana nih Bu? Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang. Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas terdapat sebuah greenhouse hidroponik. Namanya apa Bu? Healthy Fresh hidroponik. Namanya Healthy Fresh. Jadi di dalam tuh boleh foto-foto ya Bu? Oh, boleh. Boleh. Itu pemirsa kalau iya seru banget ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya pengen nih, pengen hidroponik tapi males gitu ya ke toko atau kemana, pengen cari suasana yang baru, bisa nih mampir ke Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dan di sini ada kebun hidroponik greenhouse. Sekali bisa foto-foto, bisa belajar sama Mbak Dina tadi yang ramah banget ya Bu ya. Dan itu juga bisa langsung petik sendiri seperti saya tadi. Terus saya pengen tahu harapan Ibu ke depan untuk kebun hidroponik ini apa? Harapan kami ya kita tetap eksis, tetap langgeng dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar juga, termasuk kalau nanti insya Allah sudah enggak pandemi lagi, itu kepengennya itu ada edukasi. Rencananya itu pemirsa, jadi nanti bakalan ada edukasi juga di kebun hidroponik ini. Pokoknya saya seru banget gitu, saya pengen main ke sini lagi, boleh nggak? Boleh banget. Kalau buat teman-teman gitu boleh? Iya, boleh sekali ya. Seru sekali. Iya, terima kasih. Dan dengan lahan seluas ini Bu, program apa yang paling dekat ini ingin Ibu jalankan? Iya, program terdekat untuk pembangunan itu kita kepengennya biar istilahnya nanti terbentuk kayak semacam untuk wisata gitu. Itu kepengennya sih pengembangan hidroponik tapi buah kepengen kami gitu. Jadi mungkin melon atau apa semangka atau apa gitu. Kepengennya meningkatkan itu gitu biar variannya tambah banyak gitu. Saya jadi pengen kesini lagi nanti kalau variasinya udah banyak. Iya, harapan kami. Harapan kami begitu. Oh, diterima banget. Saya akan kesini lagi nanti. Iya. Ini juga yang sudah siap di packing dan dikirim ya Bu. Betul. Pengirimannya itu bebas kali ya Bu, jam berapa aja? Oh, bebas. Atau di sini ada jam tutup atau buka? Ada. Jam 4 sore. Jadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, silakan datang. Mirsa, kalau misalnya mau main ke sini ya, itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore operasional kebun hidroponik Healthy Fresh ini. Jadi kalau misalnya pengen kesini bisa kontak dulu langsung ke alamat yang sudah tertera di Instagramnya ya Bu, atau langsung kesini aja bisa. Kalau hari liburnya? Hari liburnya hari Minggu. Hari Minggu tutup berarti? Atau tetap buka? Kalau misalkan apa namanya ada yang mau berkunjung, boleh via ini dulu istilahnya. Hubungi dulu. Iya, betul. Nah, untuk masuk ke kebun hidroponik itu maksimal berapa orang gitu nggak Bu? Maksimal ya 4-5 orang masih bisa. Iya, masih bisa karena kita untuk jaga jarak juga sih ya. Iya, mendukung itu program pemerintah. Iya, gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Putri. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke sini belanja-belanja ya. Amin. Ya, saya ajak Ibu sama saudara-saudara saya main ini Bu, foto-foto bisa? Boleh. Bisa foto-foto pemirsa. Keren sekali.
Nah, itu dia tadi pemirsa liputan saya bersama Ibu Lasmina dan Mbak Dina. Jangan lupa follow akun media sosial kami dan channel YouTube kami yang ada di bawah sini. Healthy Fresh! Healthy and Fresh every day!